Iya. Kakak janji ya, harus mau dengerin ceritaku sampai selesai. Iya, kakak janji. Suatu hari, seorang gadis yang dibesarkan dengan kasar dan penuh dengan kekerasan. Dia berakhir haus dengan kasih sayang dan mencari sandaran untuk menopang beban sakit hatinya. Namun, ia salah langkah dan bersender pada hal yang sesat. Gadis ini sudah memiliki sakit hati yang terlalu berat, membuatnya hanya bisa tertawa di balik kesedihannya. Dia terlihat ganas. Dia terlihat tak punya perasaan. Dia terlihat tak pernah peduli. Dia mungkin liar. Dia mungkin serakah. Dia adalah monster di mata kita. Dia buta. Dia sadis. Dia tak punya hati. Dia tertidur bagaikan anjing liar yang selalu waspada dan menggeram.